Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Pimpinan Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemegang saham, para kuasa pemegang saham, para undangan serta hadirin yang kami hormati. Terkait laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasi yang keseluruhan tahun 2022 telah disampaikan oleh keseluruhan melalui laman web keseluruhan Bursa Efek Indonesia dan Easy KSP. Pertama-tama kami atas nama direksi dan juga seluruh karyawan di Samudra Indonesia memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena perusahaan telah berhasil meraih hasil yang membahagiakan di tahun 2022. Terima kasih besar-besarnya dukungan dan arahan dari seluruh dewan komisaris dan pemegang saham yang telah memberikan arahan dan nasihat yang sangat berharga dan senantiasa memimpin langkah kami dalam menjalankan amanah untuk membawa dan menghasilkan hasil yang baik. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan paparan singkat terkait dengan kinerja operasional dan usaha keseluruhan pada tahun 2022 yang lalu. Pertama-tama dimulai dengan usaha Samudra Shipping. Sepanjang tahun 2022, pendapatan yang diperoleh dari Samudra Shipping adalah sebesar 1,01 miliar US dollar. Nilai ini meningkat 82,8% dari tahun 2021, yaitu sebesar 555,5 juta US dollar. Laba bersih yang dihasilkan oleh pemilik usaha ini adalah sebesar 332,8 juta US dollar. Selanjutnya, untuk lini usaha Samudra Logistics. Lini usaha ini menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 20,6%. Menjadi sebesar 106,5 juta US dollar dari sebelumnya 88,3 juta US dollar pada tahun 2021. Laba bersih yang dihasilkan tercatat sebesar 800 ribu US dollar dari rugi bersih sebelumnya sebesar 400 ribu US dollar di tahun 2021. Sedangkan untuk lini usaha Central Ports, bisnis yang dijalankan di sektor ini antara lain adalah domestic ports, international ports, dan ports, ports and equipments. Lini usaha ini menghasilkan pendapatan sebesar 52,9 juta US dollar, yang mana mengalami peningkatan sebesar 79% dibandingkan tahun 2021, sebelumnya 49,6 juta US dollar. Laba bersih yang dibukukan lini usaha ini sebesar 4,3 juta US dollar. Jalan dengan kenaikan pendapatan, luput pada segmen domestic ports tercatat mengalami peningkatan sebesar 9,6% atau sebesar 701.409 TEUs dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 639.373 TEUs. Adapun luput pada segmen international ports mendapatkan volume sebesar 169.716 TEUs. Dan kemudian untuk lini usaha Samudra Services, pendapatan yang dihasilkan dari lini usaha ini adalah sebesar 22,5 juta US dollar. Nilai ini meningkat sebesar 25,8% dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar 19,9 juta US dollar. Laba bersih yang dibukukan tercatat sebesar 700 ribu US dollar. Pemegang saham yang saya hormati. Selanjutnya, saya akan menyampaikan laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2022 dan laporan laba bersih konsolidasian tahun 2022. Total aset keseluruhan per 31 Desember 2022 tercatat sebesar 1,15 miliar meningkat sebesar 39,1% dari tahun sebelumnya. Itu sebelumnya adalah 229,1 juta.
komposisi aset perseroan utamanya berupa aset langka yang mencapai 56,5% dari total aset. Dengan posisi kas yang sangat kuat sebesar 416,9 juta. Total liabilitas perseroan per 31 Desember 2022 tercatat sebesar 56,9 juta USD, meningkat 13,3% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 47,4 juta USD, yang disebabkan oleh peningkatan dan kegiatan dari perseroan. Komposisi liabilitas utama berupa liabilitas jangka pendek mencapai 62,9% dari total. Total ekuitas perseroan per 31 Desember 2022 tercatat sebesar 646,5 juta USD, meningkat 69,3% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 381,8 juta USD. Peningkatan ekuitas tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan laba perseroan di tahun 2022. Selanjutnya untuk laba rugi konsolidasian. Perseroan membutuhkan pendapatan sebesar 1,15 miliar USD, meningkat 71,1% dari tahun sebelumnya, yaitu 62,9 juta USD. Sejalan dengan peningkatan pendapatan ini, biaya jasa perseroan juga meningkat 56,7% menjadi 366,9 juta USD. Dengan demikian, laba kotor yang membutuhkan perseroan mengalami peningkatan menjadi 394,1 juta USD. Perseroan membukukan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 332,4 juta USD yang meningkat 133,5% dari tahun sebelumnya. Laba bersih setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar 212,7 juta USD. Meningkat 28,6% dari tahun sebelumnya. Pemegang saham yang kami hormati, demikianlah laporan direksi mengenai jalannya perseroan dan tata usaha keuangan perseroan selama tahun 2022. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu dan Bapak yang dapat memberikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menyampaikan bahwa Dewan Komisaris merasa cukup puas dengan kinerja direksi karena telah berhasil menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis perusahaan. Direksi juga telah mendukung langkah aktif untuk mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan secara optimal nilai positif pada industri pelayaran dan menjaga pertumbuhan komunitas perusahaan di berbagai kegiatan korporasi. Dewan Komisaris mengawasi kinerja direksi secara berkesinambungan melalui komunikasi formal dan informal serta pelaksanaan rapat kerjaan. Hadirin yang kami hormati, keseluruhan dan rangka acara rapat pertama tersebut. Selanjutnya saya mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menerima baik laporan tahunan direksi perseroan mengenai jalannya perseroan termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Dua, mengesahkan laporan keuangan konsolidasi perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tuan Tono Sumporo dan Surya, firma anggota RSP yang Global Limited untuk tahun 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Bagaimana tertera dalam laporannya nomor 0072-3-2-1032-1-0-6-1-294-1-3-1-2-3 tertanggal 17 Maret 2023 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Tiga, memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya active charge kepada segenap anggota direksi dan dewan komisaris perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasi dan keseluruhan untuk tahun buku yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang tersebut. Selanjutnya, marilah kita memasuki forum tanya jawab pada dokumen pendapatan. Baik, diturunkan sama serat atau kuasanya. Lalu silakan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam tanda pendapat. Dapat pertanyaan Ibu Pimpinan Rapat sebagaimana ditampilkan pada area ini. Terima kasih atas pertanyaan dan bapak pertanyaan berhubung mengapa legalitas dan anaknya tidak berhubung satu kita mesti melihat dulu beberapa satunya capital expansion di tahun 2022 fixed asset kita memang satu sehingga kalau dikombinasi itu mengakibatkan kita punya hutang untuk memfinancing daripada kita punya itu kan lebih dari punya hutang. Saya tambahin sedikit di Pak Arianto dulu.
tingkatan kredibilitas baik tingkatan pendek dan tingkatan panjang itu mungkin juga tidak terlepas dari meningkatnya bisnis persoalan. Memang tahun 2022 dengan 2021 hasil kita juga meningkat bertambahnya bisnis dan juga melakukan expansion dan ini peningkatan wajar dan sebagai peningkatan aset juga besar. Dan lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Pak Irfan Abdullah. Pertanyaannya bagaimana strategi Samsung dalam menghadapi gejolak dan pengaruhnya berbagai. Terima kasih Pak. Samudra Indonesia memang saat ini memiliki kegiatan usaha dan bisnis yang cukup mempunyai variasi kombinasi. Kami itu ya market utama adalah Indonesia dan Indonesia Retail Trade, tapi juga buat Indonesia kami tidak hanya bergantung kepada market Indonesia, kami juga berada di international services, international services, international trade, dan market kedua utama itu memang market utamanya di Asia dan lebih banyak di saat ini. Southeast Asia memberikan potensi lebih besar, meskipun ada juga dari Far East, China, dari Middle East, dan juga dari India dan South Korea, dan juga tetap ada dari bagian dunia lainnya yang sebagian juga di kapal-kapal kami juga berlokasi di sampai Europe maupun sometimes juga ada area Amerika. Namun memang market China itu bukan market utama bagi perusahaan, dan market China related baik itu kepada Indonesia maupun juga kepada antara China dan Amerika dan Europe itu bukan merupakan satu utama dari Indonesia. Dan so far semua service dan diversifikasi geografis yang kami miliki ini memberikan plus minus dengan adanya kondisi geopolitik yang berubah, dinamika kondisi global itu bisa memberikan balance yang baik bagi bisnis kami. Jadi contohnya memang ada kelemahan ekspor dari China kalau di setiap tahun ini dibandingkan 2 tahun terakhir ada slowdown-nya terhadap market Amerika mungkin ya, dan Eropa. Namun ini tidak berdampak besar atau berdampak negatif terhadap bisnis Samudra karena kami banyak melakukan bisnis Indonesia dan China dan bisnisnya baik. Jadi, so far kita menjaga balance tersebut, strategi kami adalah selalu benar dan selalu fleksibel dalam menyesuaikan service kami, di mana service-service itu harus kita cermati mana yang membutuhkan, mana yang memiliki keperluan tambahan, dan apabila ada yang juga terhadap suatu service bisa menurun atau bisa fight itu bisa kami integrasi. Jadi so far itu yang kami lakukan melihat tidak hanya market China, semua market yang kita geluti terlihat apabila tidak baik profitabilitasnya kita bisa shift ke tempat terus lain di mana kami berikan keunggulan atas lainnya. Itu kurang lebih strateginya dan mengenai penggunaan US dollar juga sebenarnya so far kita mencermati selalu dan kita juga menggunakan local currency di masing-masing negara yang akan beroperasi. Meskipun mungkin secara pertama juga resmi kami masih menggunakan US dollar, tapi kita cermati terus bagaimana
menyesuaikan peluang dengan kompetensi. Seperti yang disebutkan oleh Pak Bagi tadi adalah natural hedge kita yang dilakukan. Jadi di setiap negara kita evaluasi mana uang yang laku. Dan kalau kita itu dalam US dollars. Jadi kita menggunakan kalau kita mempunyai aset kemudian itu dalam US dollars, kemudian mempunyai US dollars. Dan kita punya bisnis tadi dan sebutkan juga bahwa majority di BNM ini juga dalam US dollars. Jadi itu satu yang paling penting. Kemudian dari segi cost juga sama. Kita punya cost yang majority baik itu dari charter, juga dari number, itu juga kita lakukan secara apa itu apa sih? Itu kurang lebih yang pertama. Sudah tidak ada tambahan pertanyaan. Thank you.